mengapa sulit sekolah? Target 10 murid yang harus kita dapatkan tahun ini bisa terpenuhi. Iya, Muslimah. Kau teruskan perjuangan ayahmu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Agar kelak mereka menjadi orang-orang hebat. Seperti yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa orang yang berilmu akan diangkat Allah derajatnya. Insya Allah, Pak Ci. Akan saya didik anak-anak ini supaya mereka menjadi orang yang terpelajar. Baiklah, Muslimah. Pak Ci, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warna-warni, semua ada di sini.
digali. Ia menangis. Hei Mahar, kau ini selalu saja merasa seperti seniman, tapi sesungguhnya kau mirip dukun. Aku suka sekali bau hujan. Mengapa bau hujan bisa wangi ya? Sumber bau harum dari minyak atsiri. Diproduksi tumbuhan kemudian diserap oleh bebatuan dan tanah lalu dilepas ke udara pada saat hujan turun. Hujan pelangi, matahari, lautan gunung. Warna-warni, semua ada di sini untuk kita jaga dan sayangi. Semua menanti, semua yang ada untuk kita pelajari. Itukah yang dinamakan kursi roda? Bodoh kali kau! Itu bukan kursi roda! Lalu, apa namanya, Dek? Manalah ku tahu! Baru kali ini, aku melihat sepatu ada rodanya! Oh! Ngapa kalian sini? Ayo, pergi! Pergi! Kita mereka, apa bedanya? Sama-sama manusia. Mungkin mereka memang miliki beberapa kelebihan. Jangan berkecil hati, kita juga punya kelebihan. Halaman bermain, lapangan yang luas untuk kita berlari. Meskipun SD Muhammadiyah Gantong ini sekolah miskin, tapi aku bangga bisa bersekolah di sini. Iyalah, harus bangga. Tak ada yang bisa kita banggakan selain sekolah miring ini. Iyalah, mau membanggakan sekolah PN Timah itu tak mungkin. Melihatnya dari jauh saja, diusir kita.
meladeni mereka. Pangkati pangkati pung, bejiku hibiniu. Pangkati pangkati pung, bejiku hibiniu. Kami ke sekolah. Kami memang anak miskin, tapi belum mimpi. Walau tak bersepatu, dan hanya berbuku satu. Kami selalu yakini, cita-cita akan teraih. Pakeni, pakeni pun, mejiku hibiniu. Pakeni, pakeni pun, mejiku hibiniu. Anak-anak, sekarang waktunya istirahat. Kita punya alam yang indah dan luas untuk tempat bermain. Bicara kenyataan.
Tuhanmu tak ada. 10 murid yang luar biasa adalah karunia Allah, dan kami belum putus asa. Sudahlah, Mus. Biarkan Bakri memilih jalannya sendiri. Kita fokus saja mendidik anak-anak ini. Baik, Pak Cik. Oh iya, hampir saja terlupa. Ada surat dari kecamatan. Kita diundang untuk mengikuti karnaval 17-an. Kau persiapkan anak-anak itu untuk tampil. Baik, Pak Ci. Anak-anak, kemari. Kita akan mengikuti lomba karnaval 17-an di kecamatan. Hei, kenapa kalian tak semangat? Untuk apa kita ikut, Bu? Kalau juaranya saja sudah kita ketahui. Iya, setiap tahun sekolah PN dengan drum band mereka itu selalu juara. Tak mungkinlah kita dapat mengalahkan sekolah kaya itu. Hei, tak baik berputus asa. Kita juga punya kesempatan untuk jadi juara. Selama kita berusaha melakukan yang terbaik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan mereka? Mahar, ibu melihat kau punya bakat seni yang luar biasa. Ibu percayakan tugas persiapan karnaval ini kepadamu. Siap, ibunda, serahkan saja pada Mahar dan Alam. Kalian harus malu. Kalian punya Mahar, seniman belitung yang hebat. Kita perlu ikut karnaval. Kita tak perlu kaya, kita tak butuh banyak dana. Serahkan pada Mahar dan Alam, akan tercipta karya besar. Kita harus ikut karnaval. Sudah waktunya kita pamerkan pada semua. Sudah saatnya semua ingat sekolah kita ada. Jangan pikirkan perkara kalah dan menang. Kalian ragu, kami tak ingin ragu. Mengapa kalian harus malu?
menjadi sumber inspirasi. Sekolah PN itu. Kali ini ku akui kau memang jenius, termasuk jenius membuat tubuh anak-anak kuli ini gatal. Ibunda, kemana Lintang? Sudah seminggu dia tak sekolah. Sepi sekolah, tak ada si jenius itu. Anak-anak, tadi ada orang yang mengabarkan kepada ibu bahwa ayah Lintang sudah beberapa hari tak pulang dari melaut. Lintang menemani adik-adiknya. Mereka menunggu ayah mereka pulang. Lintang di manakah lama ku menunggu.
Kami merindukanmu, Lintang. Lintang, apa kabarmu, nak? Ibunda, sahabat-sahabatku tercinta, aku datang untuk berpamitan. Ayahku meninggal di laut. Aku harus mengurus dan menghidupi adik-adikku. Kami sudah tak punya orang tua lagi. Kalian harus tetap bersekolah agar tak menjadi orang bodoh. Bunda yang ku sayangi, yang ku hormati, aku mohon diri. Sahabat laskar pelangi yang aku kasihi, janganlah berhenti bermimpi. Doaku menyertai, simpan aku dalam hati. Bila Tuhan kehendaki, kita akan berjumpa lagi. "17 tahun telah berlalu sejak hari pertama anak-anak itu pergi bersekolah. Bagaimana nasib mereka sekarang?"
jadi orang semua. Ada yang punya warung kopi, ada yang jadi guru, seniman, pengusaha. Nah, kita lah tua, dari dulu sering mencela mereka. Sekarang kita tetaplah jadi kuli. Kuli bisa bermimpi. Yang putus sekolah itu Lintang jadi kuli ke dia. Aku bilang yang tidak beruntung tuh ya cuma kita, karena dari dulu kita tidak pernah mau sekolah. Itu si Lintang, sekarang dia punya perkebunan sendiri. Dan ku dengar anaknya tuh sering juara kelas, pandailah seperti bapaknya.
takkan terikat waktu.